Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan ini kita jalan-jalan di Semarang Zoo. Semarang Zoo atau Bon Bin Mangkang ini mulanya terletak di kawasan Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS. Kemudian Pemkot Semarang tahun 2004 merelokasi kebun binatang di TBRS itu di kawasan Tinjomoyo. Kemudian dari Tinjomoyo direlokasi kembali menuju Jalan Urip Sumoharjo nomor 1 Semarang dekat dengan Terminal Mangkang atau yang berada di perbatasan Semarang Kendal. Kebun binatang ini memiliki luas sekitar 8,9 hektare dan memiliki koleksi jenis satwa hingga 51 macam serta total jumlah hewan sekitar lebih dari 200 penghuni. Di tahun 2018, kebun binatang yang pada mulanya milik Pemkot Semarang berubah menjadi BUMD atau badan usaha milik daerah, di mana pengelolaan yang baru sekarang ada di bawah payung PT Taman Satwa Semarang dengan nama baru Semarang Zoo. Setelah selesai menikmati wisata alam dan melihat binatang di kebun binatang Semarang Zoo, jangan terburu-buru pulang karena terdapat serangkaian wahana seru yang sudah disediakan di sini.
Oke, itu tadi perjalanan kita di Kebun Binatang Semarang Zoo Mangkang. Ikuti terus video-video kita yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.